saya menggantikan Teguh Karya, kekurangan yang paling fatal adalah saya tidak pandai untuk berpikir produksi. Seperti menurut saya, yang pandai yang meniru Teguh dan malah lebih dari Teguh Karya, itu Rianti Arno. Jadi kalau ditanya, siapa sekarang anggota teater populer? Enggak ada. Yang ada adalah sahabat-sahabat teater populer. Karena teater populer kan cuma cita-cita. Sahabat cita-cita adalah satu, kreativitas. Nah itulah kalau tak boleh saya berikan sebuah gambaran, teater populer hari ini bukan teater populer dalam bentuk grup eksklusif. Teater populer hari ini adalah grup di mana cita-cita Teguh Karya, ruangan yang bagus, panggung kita yang bagus itu jangan hanya digunakan oleh kami.